guys, jumpa lagi dengan Opasas. Makan enak, nggak perlu mahal. Sembilan setengah guys. Wow! Hai, saat ini aku ada di Jalan Jombang Raya nih guys. Di pas di perempatan Elang. Lampu merah Elang depan Alfamart ya. Nah, aku lagi mau cobain lagi namanya pempek Palembang nih guys. Tapi yang menarik guys, pemiliknya bukan orang Palembang guys. Nah, ini yang menariknya guys. Dan mereka sudah cukup lama udah diikut ya guys. Guys, saat ini kita kenalan dulu dengan owner nih guys. Dengan Ibu Istiqomah. Istiqomah ya, Istiqomah. Ibu udah berapa lama jualan di sini, Bu? 8 tahun. Kan benar, 8 tahun guys ya. Nah, ini mulainya dari pagi atau gimana, Bu? Dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. Oh, jam 5 sore sampai jam 11 malam. 5 sore sampai 11 malam. Kemudian setiap hari, Bu? Iya, setiap hari. Tanggal merah buka terus? Buka terus. Buka terus, kecuali hari raya ya. Iya. Tahun baru buka juga ya? Buka. Wow, tahun baru. Sebentar lagi akan tahun baru nih guys ya. Nah, kemudian ada jualan online, Bu? Online ada. Oh. GoFood, GrabFood? Iya. Oh, dua-duanya ada? Iya. Kemudian kliknya apa, Bu? Kliknya PMP08, Pondok Pucung, depan Alfamart Pondok Pucung. PMP08? Iya, depan Alfamart Pondok Pucung. Depan Alfamart Pondok Pucung. Pondok Pucung? Iya. Oke, okay. Ada di sini, guys, ya. Di bawah ini. Ya. Nah, kemudian ada apa aja nih, Bu? Ada kapal selam. Oke. Okay. Ada lenjer. Kapal selam, ada lenjer. Ada adaan, ada kulit. Oh ya, nih guys, ya. Apa selamnya? Lenjer. Adaan kulit. Adaan sama kulit, ya. Ada empat jenis guys, ya. Ya, kita mau coba nih guys, ya. Guys, ini siapin nih guys, kapal selamnya, kemudian ada kulitnya, ada lenjernya, adaan, ya. Nah, tiga macam ini sudah disiapkan, kita lihat dulu nih, kalau kapal selamnya ada, dalamnya ada telurnya, yang lain semua dalam keadaan kosong guys, ya. Ada timunnya juga, ya. Ini telur di sini nih. Guys, makan guys. Kalau kita lihat sini, penggorengannya cukup oke nih guys. Kering nih guys. Kuahnya juga ini sama oke. Jaring ada asamnya guys, manisnya juga ada. Kuahnya nih, bang. Gurih ya. Kayaknya terasa guys. Thank you.
Aku lupa nih nanya. Ibu. Ibu asal dari Palembang ya? Dari Solo. Dari Solo, guys. Bukan dari Palembang. Ibu nih, ibu buat karena diajarin orang atau karena otodidak atau belajar sendiri atau gimana, Bu? Belajar sendiri, Bu, ya? Hebat. Oh, ya? Oh, lihatnya dari YouTube. Jadi bukan belajar dari orang Palembang, tapi belajar dari YouTube. Ebi-nya terasa sekali nih, Ebi. Garing, guys. Garing kering. Tempe, kuncinya ada di kuahnya ini. Bukanya harus pas. Cukup. Rok Padit, aku kasih poin 9.6, guys. Ikuti terus channel aku setiap Selasa dan Jumat, guys. Dan jangan lupa share, like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.